Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMK Bhinneka Karya Simo. Bagaimana kabarnya anak-anak? Apakah baik semua? Tetap jaga kondisi agar terhindar dari penyakit apapun dan semoga pandemi ini segera berakhir. Amin. Sehingga kita bisa melaksanakan pelajaran secara langsung. Sebelum kita mengawali pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Alat dan fasilitas softball, 1, lapangan, 2, bola, 3, kayu pemukul, 4, tiang hinggap, 5, peralatan lain seperti papan tulis, kapur atau tali, bendera, helm pelindung, dan sarung tangan. Peralatan yang digunakan untuk bermain, 1. Glove atau pelindung tangan, 2. Bola softball, 3. Pemukul, 4. Leg guard, 5. Body protector, 6. Masker, 7. Lapangan lengkap, 8. Helm atau helmet atau yang sering kita gunakan untuk melindungi kepala. Waktu dan pemain. Lamanya waktu permainan softball adalah 2 kali 20 menit atau 2 kali 30 menit ditambah dengan istirahat 10 menit. Pemain terdiri dari 1 regu. Masing-masing regu terdiri dari 12 orang. Salah satu anggota menjadi kapten regu. Setiap pemain harus mengenakan nomor dada urut dari 1 sampai 12. Pemain dapat diganti atas persetujuan wasit bila ada alasan yang sah. Pemain pengganti berjumlah 6 orang, sedangkan pergantian maksimal yang dapat dilakukan adalah 6 kali. Bidang sasaran lemparan bola. Pemain hanya boleh melempar lawan dari bagian pinggang sampai dengan kaki. Lemparan bola yang mengenai kepala, tangan, dan bagian badan dari pinggang ke atas dianggap tidak sah, dan pelempar dikenakan kartu kuning. Pemain yang terkena kartu kuning 2 kali akan mendapatkan kartu merah dan disuruh keluar dari lapangan serta tidak digantikan dengan pemain lain. Pemukul. Pemukul berhak melakukan 1 kali pukulan. Pemukul terakhir dapat melakukan 3 kali pukulan apabila tidak ada pemain di ruang bebas. Pukulan dianggap salah apabila 1. Bola terpukul tangan, 2. Bola yang dipukul jatuh pada garis pukul. Selanjutnya, pukulan dianggap benar bila bola yang dipukul melampaui garis pukul, tidak melewati garis samping sebelum bendera tengah. Setelah memukul bola, pemukul harus meletakkan kayu pemukul di ruang pukul. Penjaga. Tugas penjaga yaitu 1. Mematikan lawan, 2. Menangkap langsung bola yang dipukul, 3. Menjaga ruang bebas bila dalam permainan ruang bebas kosong. Pelambung. Melambungkan bola sesuai dengan permintaan pemukul. Pada saat melambungkan bola, bola tidak boleh diputar dan tidak boleh membuat gerakan pura-pura. Bila lambungan dianggap salah, pemukul boleh lari bebas ke tiang bebas. Pergantian tempat. Pergantian tempat
Bebas terjadi apabila satu penjaga dapat 3 kali menangkap bola. Kayu pemukul lepas dari tangan ketika memukul. Pelari masuk ke ruang bebas melalui garis belakang. Pemain regu pemukul keluar dari ruang bebas, tetapi tidak untuk memukul bola, dan keluar dari batas lapangan. Wasit. Wasit bertugas memimpin permainan atau pertandingan. Wasit dibantu oleh 3 orang penjaga garis untuk mengawasi garis samping kanan, kiri, dan belakang, serta 2 orang pencatat nilai keputusan wasit. Isyarat atau bunyi peluit, 1 kali panjang, yaitu pertukaran bebas, 2 kali pendek, yaitu pukulan salah atau tidak kena, 3 kali pendek, yaitu pada pemukul permukaan permainan, 4 kali panjang, pada akhir permainan atau pertandingan selesai. Nilai 1. Pemain regu pemukul mendapat nilai 2 apabila pukulan benar dan dapat langsung kembali ke ruang bebas dengan selamat. 2. Pemain regu pemukul mendapatkan nilai 1 bila dapat memukul bola dengan benar dan dapat kembali ke ruang bebas dengan selamat secara tidak langsung. 3. Regu penjaga dapat dinilai 1 apabila dapat menangkap langsung bola dipukul oleh pemukul. 4. Regu penjaga dapat nilai 3 apabila dapat menangkap langsung bola yang dipukul 3 kali berturut-turut. Yang terakhir, regu yang mendapat nilai terbanyak dinyatakan pemenangnya. Tugas. Untuk tugas pada pertemuan kali ini adalah merangkum materi di lembar tugas terstruktur atau TT. Untuk guru pengampu kelas 11 ya anak-anak. Untuk kelas 11-1, 11-2, 11-3, 11-4, guru pengampunya adalah Bapak Budi Raharjo. Untuk kelas 11-7, 11-8, 11-9, 11-10, guru pengampunya adalah Bapak Yusuf Wibisono. Untuk kelas 11-5 dan 11-6 serta 11-11, guru pengampunya adalah Bapak Reza Taufik Muhammad. Untuk kelas 11-12, 11-13, 11-14, dan 11-15, guru pengampunya adalah Bapak Rahmat Kadaryanto. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.